Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zahra Marsha dalam acara Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada tanggal 5 Oktober 2024, dalam suasana penuh semangat kebangsaan, Tentara Nasional Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-79 di lapangan Silang Monumen Nasional Jakarta. Upacara ini diperingati dan dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan menjadi momen penting untuk menegaskan komitmen TNI dalam menjaga kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat dengan mengusung tema TNI Modern Bersama Rakyat Siap Mengawal Suksesi Kepemimpinan Nasional untuk Indonesia Maju. TNI menunjukkan kesiapannya untuk terus bertransformasi menjadi kekuatan militer yang modern dan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada tanggal 27 April 2024 telah dilaksanakan rapat kerja nasional Gerakan Pramuka yang baru saja selesai digelar di tempat yang menghasilkan sejumlah rekomendasi penting untuk mengembangkan Gerakan Pramuka ke depan. Salah satu poin utama yang untuk menjadi sorotan adalah revitalisasi pendidikan karakter melalui kegiatan kepramukaan. Dalam Rakernas tersebut, para peserta yang terdiri dari pengurus kuartir nasional, kuartir daerah, dan unsur terkait lainnya sepakat bahwa pendidikan karakter memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan berjiwa Pancasila. Salam Pramuka, Gugus Depan 001-002 Pangkalan Sekolah Indonesia Cairo, SIC, Kedutaan Besar Republik Indonesia Kairo dengan bangga menyelenggarakan SIC Scout Camp 2024 pada tanggal 25 hingga 26 April 2024. Kegiatan yang mengusung tema berprestasi menjawab tantangan, bekali diri menyongsong masa depan, dan menggunakan slogan andalan semangat, ceria, berjaya. SIC Scout Camp 2024 bertujuan untuk membangun sikap dan perilaku patriotik, meningkatkan kemandirian, keterampilan, rasa persatuan dan kesatuan serta komitmen terhadap penghayatan dan pengamalan Satya dan Dharma Pramuka bagi siswa dan siswi SIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haji Badrus Salam STHI MAG selaku ketua panitia pada orientasi pramuka bagi pramuka dewasa dalam bingkai moderasi beragama di lingkup Kementerian Agama Kota Bogor. Adapun kegiatan ini adalah sebagai ajang untuk kebersamaan dalam wadah pramuka baik dari tingkat RA Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah dan Aliyah, kemudian teman-teman kita di sekolah penyelenggara Kristen, Hindu dan Buddha. Oleh karena itu kita berharap dari Undang-Undang Pramuka nomor 12 tahun 2020 bagaimana gagasan pramuka, gerakan pramuka itu mewujudkan kepada generasi yang bernilai-nilai budi pekerti yang tinggi, ketuhanan, kemandirian dan cinta alam dan sosial
yang senantiasa harus memupuk dalam rangka meningkatkan kualitas keberagaman kita dalam rangka meningkatkan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harapan kita tentunya dari kegiatan ini melaksanakan kegiatan pramuka di madrasah maupun di sekolah lebih giat lagi dalam rangka mewujudkan gugus depan yang tergiat tingkat Jawa Barat. Harapan kita semua seperti itu. Dan selanjutnya kegiatan ini tentu bekerjasama dengan Pusdiklat Cap Kuartir Cabang Kota Bogor yang alhamdulillah langsung dipimpin oleh Kak Agus yang sebagai Kapusdiklat Cap dalam teman-teman untuk memberikan materi penyuluhan dan materi kegiatan di pramukaan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan alhamdulillah peserta pada kegiatan orientasi ini berjumlah 245 peserta. Mudah-mudahan harapan kita sinergi antara komponen madrasah di lingkungan Kementerian Agama. Madrasah hebat, maju, mendunia, berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada tanggal 11 Oktober 2024 telah dilaksanakan Persari dan Perjusa di SDN Al-Hikmah Kuaran Bogor Barat. Kegiatan ini dibuka oleh Kak Abdul Kohar selaku Kak Mabigus. Dan kegiatan ini berlangsung selama 2 hari ke depan. Pramuka cukup sampai di sini. Salam Pramuka kali ini. Saya Zahra Masya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.